guys, salam sejahtera. Info hari ini daripada Roti Kaya. Wanser bila oke, Weti jangan. Netizen tarestu Suib jalin cinta dengan usahawan wanita. Baru-baru ini perkongsian pelawak Suib sepatu menjadi perhatian apabila muat naik kandungan video bersama artis Wanser Mila. Menurut si video, Suib dan Wanser Mila melakukan trend lagu yang berjudul Suib yang kini hangat di media sosial. Perkongsian Suib itu mendapat berbagai reaksi dari netizen yang merestui hubungan kedua artis itu. Malah ada yang mengatakan mereka sangat sepadan. Malah ramai yang mengatakan suka dengan kepribadian Wanser Mila yang lemah lembut, sopan dan tidak memakai selekan tebal. Dalam pada itu, ada netizen mengatakan Suib tidak sesuai menjalinkan hubungan cinta dengan usahawan wanita yang dikenali sebagai Weti yang sebelum ini hangat diperkatakan memakai baju sedondon dengan pelawak itu walaupun tidak bergambar bersama. Halo guys, salam sejahtera. Info hari ini saya kongsikan kepada Anda daripada Roti Kaya. Fatin Afifa mengambuk bekas suami ungkit kisah cerai. Baru-baru ini hangat diperkatakan apabila pelakon Fatin Afifa seolah-olah berang dengan tindakan bekas suaminya Adam yang didakwa membuka kisah cerai mereka dan pemberian nafkah anak-anak. Menurut laporan ekstra, Fatin dilihat ada memuat naik satu paparan komen yang ditinggalkan pada satu posting di TikTok bekas suaminya. Menurut si Indri itu, Fatin menafikan dakwaan ditulis bekas suaminya itu serta menyifatkannya sebagai fitnah. Fatin turut mendedahkan bekas suaminya itu tidak memberi nafkah kepada anak-anak mereka selama 4 tahun. Datu ada, da adalah tu, move on lah. 5 tahun dah, kesianlah kat girlfriend tu, tak habis-habis dengan bekas istri, tulisnya. Sementara itu memetik portal cari from Adam didakwa Adam menyatakan hak penjagaan anak-anak jatuh kepada bekas istri dan dia memberi nafkah setiap bulan pada anak-anaknya. Kami bercerai, istri dapat hak jagaan anak penuh kerana anak kami 2 orang berumur 5 tahun dan 3 tahun. Saya membayar nafkah anak bulanan seperti mahkamah arakan dan saya boleh mendapatkan hak lawatan. Istri tak bekerja pada masa itu. Saya tak mau masuk campur pribadi istri saya ada pasangan baru atau hidup baru asalkan dia boleh menjaga anak-anak dengan baik. Dia ada hak untuk hidup bahagia cara dia, tulisnya. Terdahulu Fatin mendirikan rumah tangga dengan pelakon Adam tahun 2023 namun bercerai pada 2017. Halo guys, salam sejahtera. Info hari ini saya nak kongsikan kepada Anda daripada Roti Kaya. Kalau boleh berdamai, berdamailah. Bukan masalah besar sangat, Kazar.
hangat diperkatakan mengenai kontroversi melibatkan anak perempuannya Ira Kazar yang didakwa menjadi perusak rumah tangga pelakon veteran Kazar meminta orang ramai tidak cepat menghukum. Memetik Emsa Online, pelakon berusia 63 tahun itu juga berharap masalah melihat Ira dengan Samsul Yusuf dan Putri Sara dapat diselesaikan secara baik. Nasihat saya kepada netizen, jangan berkasar sangat dalam bahasa, bercakaplah elok-elok karena ia bukan kerja kita. Kalau boleh, mereka yang terlibat ini berdamailah. Ia bukan masalah besar sangat, katanya. Enggang mengulas lanjut mengenai case melibatkan anaknya itu, Kazar berkata, sebagai bapak, dia memberikan semangat penuh terhadap Ira. Saya tak boleh beri sembarang komen, lanjut karena perintah mahkamah, Ira oke sahaja. Kami sekeluarga memberi sokongan penuh kepadanya, katanya. Sebelum ini Putri Sara membuat dua aduan di pejabat, aduan di Jabatan Agama Islam, JAIS, atas dakwaan penglibatan orang ketiga dalam rumah tangganya.